Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sambunglah apa yang telah kita perkatakan kemarin, iaitu sambungan daripada kitab Nafasur Rahman, di mana kita di dalam tajuk fi ta'zimil anbiya wal awliya, iaitu di dalam bab mentakzimkan ataupun mengagungkan ataupun kita boleh kata memuji ataupun boleh kita kata membesarkan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala para awliya yang telah Allah taala datangkan beberapa karamah bagi mereka. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan bahawasanya dalil yang pertama, iaitu antara salah satu dalil yang telah dikemukakan oleh pengarang kitab ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ra'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Iaitu ketika Allah taala mengatakan, memberi perintah kepada semua para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka semuanya sujud, illa iblis, melainkan iblis bertanya, adakah aku akan sujud? Kenapa kau tidak sujud kepada orang yang telah aku jadikan daripada tanah, ataupun adakah aku mesti sujud kepada yang telah kau jadikan daripada tanah? Dengan pengertian bahawasanya iblis mengatakan bahawasanya dia lebih mulia daripada Adam yang telah dijadikan daripada tanah. Qala ra'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya, dan dia berkata, adakah ini yang kau telah memuliakan di atas aku? Jadi dia menolak untuk bersujud kepada Adam kerana takaburnya. Antara dalil lain yang telah dikemukakan oleh pengarang kitab ini, iaitu tentang Nabi Yusuf AS, di mana apabila dia telah menemukan semula ayahandanya, dia telah membawa ayahnya datang ke Mesir, dan ayahnya itu telah diletakkan di atas singgasana sebagaimana yang Allah Taala sebutkan, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada, iaitu dia telah mengangkat, meletakkan kedua orang tuanya di atas singgasana, wa kharru lahu sujada, kemudian dia tersungkur bersujud. Jadi di dalam makna wa kharru ini, ada ulama mengatakan sujudnya itu adalah sujud sebagaimana kita solat. Ada pula yang mengatakan bahawasanya sujud itu sama dengan sujud yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikatnya untuk Adam. Dan ulama berpandangan, kenapa kita mengatakan dia itu sujud seperti mana sujud di dalam solat, memungkinkan bahawasanya syariat ketika itu diizinkan oleh Allah. Tetapi di antara dua pandangan ini yang nampaknya dapat diterima, iaitu perbuatan wa kharru lahu sujada ini disamakan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, iaitu sujud inhina yang kita katakan pada tempoh kemarin. Jadi ini adalah merupakan ayat di mana Allah Ta'ala perintahkan untuk kita menghormati orang tua kita, sekaligus macam mana yang kita mengetahui bahawasanya Nabi Yusuf adalah seorang Nabi dan ayahnya juga adalah seorang Nabi. Jadi Nabi-Nabi yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk makhluk bersujud kepadanya atas dasar bukan menyembah kepada mereka tetapi mengagungkan mereka. Jadi ini adalah merupakan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana kita yang sebagai manusia biasa, yang sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mengagungkan orang-orang yang telah dilantik oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kata itu Nabi, baiklah, kita berhujah dengan ayat Al-Quran yang lain di dalam menghormati ataupun memberi penghormatan luar biasa kepada orang-orang soleh. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan, walaqad akhazallahu mithaqa bani Israel, ketika Allah Ta'ala mengambil janji daripada bani Israel, wa ba'asna minhum usnai asyara nakiba, Allah Ta'ala mengangkat 12 orang penghulu ataupun pemimpin daripada kalangan orang-orang Bani Israel.
Yang mana kita tahu Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yakub. Di mana anak-anak Nabi Yakub ini ada 12 anak, dan daripada keturunan 12 anak ini timbul 12 puak ataupun 12 kabilah, yang mana Allah Ta'ala telah mengangkat salah seorang daripada kabilah ini untuk menjadi nakib ataupun ketua. Siapa yang angkat? Allah yang angkat. Jadi Allah Ta'ala memuliakan di antara orang yang baik di dalam kalangan kabilah-kabilah tersebut menjadi ketua. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah Ta'ala memberi jaminan kepada orang yang telah dilantik menjadi nakib di dalam tiap kabilah ini. Apa yang kata Allah? Inni ma'akum, sesungguhnya aku beserta kamu. Ini adalah jaminan daripada Allah. Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan membuat mereka itu merasakan bahawasanya mereka itu senantiasa berserta dengan Allah. Sebagaimana inni ma'akum, iaitu Allah sendiri mengatakan bahawasanya aku ini akan berserta dengan kamu. Jadi kalau Allah sendiri berserta dengan hamba-hambanya kerana Allah Ta'ala mengangkat dia itu sebagai nakib, sebagai nabi, sebagai awliya, siapa kita? Siapa kita yang tidak mau menghampirkan diri kepada awliya menurut apa yang telah didatangkan oleh Rasul kita untuk mengajar kebaikan kepada kita dan untuk mematuhi pemimpin-pemimpin kita yang mengajak kepada kebaikan? Siapa kita? Kita kena tanya, kita kena tuding jari kita, adakah kita orang benar ataupun kerana tak sukanya kita kepada mereka disebabkan kerana rasa takaburnya kita sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan pada awal tadi. Kemudian Allah Ta'ala menyambung, la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum. Sekalipun Allah Ta'ala telah mengangkat 12 puak ini, salah seorang daripadanya menjadi ketua, Allah Ta'ala telah melantik anbiya, Allah Ta'ala telah memilih awliya, tetap Allah Ta'ala mengatakan, sekiranya kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, beriman kepada pesuruh yang aku utuskan, wa'azartumuhum, dan kamu membantu menguatkan kedudukan mereka yang menjalankan dakwah, wa'aqradtumullah qardan hasana, dan kamu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini ibarat dikatakan bahawasanya perbuatan-perbuatan baik ini adalah merupakan persyaratan yang Allah Ta'ala letakkan kepada pemilihannya sendiri. Kerana orang yang mengingkari Allah, yang melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tidak sama sekali akan dipilih oleh Allah. Jadi apa yang dipilih oleh Allah, baik dia sebagai ketua, baik dia sebagai awliya ataupun sebagai nabi, setentunya orang-orang ini adalah orang-orang baik. Dan apabila mereka melakukan kebaikan, apa yang balasan Allah Ta'ala sebutkan? La ukaffiranna ankum sayiatikum. Nescaya akan aku hapuskan daripada kamu segala dosa-dosa kamu. Jadi setiap kebaikan yang dia kerjakan, oleh kerana dia merupakan pemilihan daripada Allah, Allah Ta'ala hapuskan segala keburukannya. Jadi dia senantiasa melakukan kebaikan di mana kebaikan ini melebihi daripada kesalahan-kesalahannya sendiri. Kita tahu, tak dapat dinafikan setiap manusia itu melakukan kesalahan. Tapi ingat, bahawasanya Rasulullah, segala anbiya adalah maksum yang senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala daripada melakukan maksiat. Kita boleh kata itu hanya nabi saja yang maksum, awliya tidak maksum. Ketua-ketua yang dilantik oleh orang sendiri tidak maksum. Ya, kita setuju, kita akur dengan sebab itu. Tetapi mereka adalah merupakan orang-orang baik yang jiwanya itu dekat kepada Allah Ta'ala disebabkan kedudukan yang telah Allah Ta'ala pilih. Dan mereka senantiasa takut kepada Allah. Mereka tidak takut kepada orang yang akan membuat mereka jadi bahaya, kerana bagi mereka Allah segala-galanya. Ini yang kita kata kedudukan mereka itu dekat dengan Allah, yang membuat mereka senantiasa melakukan kebaikan, dan kebaikan menghapus keburukan yang mereka lakukan. Tidak seperti macam kita. Kita bezakan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik, antara orang yang mengajar dengan orang yang awliya. Berapa banyak beza-beza di antara perbuatan-perbuatan kita dengan mereka. Sanggupkah kita untuk bangun malam solat tahajud sebagaimana yang mereka kerjakan? Kalau tuan-tuan nak tahu apa yang diberitakan daripada Yaman, iaitu daripada Tarim, kalau kita ini solat tarawih antara 8 sama 20 rakaat masih dipertikaikan, malah yang buat 8 itu akan dikatakan
berbeza dengan 20. 20 yang lebih baik daripada 8. 8 mengatakan pula, ini mengikut apa yang disunahkan, iaitu apabila kita tidak dapat melakukan banyak, kita melakukan sikit, tapi dia berterusan. Jadi ini selalunya jadi pertelagahan di sini antara 8 dan 20. Tapi di tarim, 8, 20 dah tak ada lagi dah. Setiap orang solat tarawih lebih daripada 20. Ada 5 set, 5 kali 20, 100 rakaat tiap malam Ramadan. Boleh kita lakukan itu? Siapa kita yang untuk mengatakan bahawasanya kita lebih baik daripada mereka? Sedangkan amal zahirnya sendiri pun kita tak dapat menentang dan melawannya. Macam mana perkataan mereka terhadap Allah, iaitu senantiasa mulutnya basah dengan zikir, senantiasa hatinya itu ada Quran, kerana mereka semua kebanyakannya hafiz. Dan mereka kalau dikatakan awliya Allah, kita percaya sebabnya kelakuan mereka zahirnya saja sudah menunjukkan mereka itu adalah merupakan pilihan Allah. Jadi janganlah kita merasakan bahawasanya, ini apa, saya juga boleh. Jangan sekali-kali takabur sebagaimana yang ditunjukkan oleh iblis. Jauhkan sifat tersebut, kerana yang menjadi wali bukan permintaannya tapi adalah penetapan Allah. Kalau tak suka kepada mereka, artinya kita tak suka apa yang telah Allah Ta'ala pilih buat mereka. Jadi ini sudah datang iri hati, sudah datang kita benci kepada pemilihan Allah Ta'ala. Mau nikmat itu diambil, dicabut daripada orang yang dipilih Allah dan diletakkan pada diri kita sendiri. Ini hasad kategori nombor satu yang seharusnya kita buang. Selanjutnya, dalil daripada menguatkan tentang ini, iaitu qala rajulani minal lazina yakhafuna an amallahu alaihi madkhulu alaihimul bab. Di antara 12 orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala daripada kabilah Bani Israel itu, ada dua orang yang disebut namanya, iaitu yang pertama adalah Yusha' bin Nun dan yang keduanya adalah Khalid bin Yukina. Orang-orang ini telah berkata, qala rajulani minal lazina yakhafun. Allah Ta'ala meletakkannya di dalam Al-Quran, menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana jiwa orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, telah berkata dua orang laki-laki, minal lazina yakhafun, daripada orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi disebut di situ yakhafun. Dua orang ni yang paling terbaik di antara orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kita ada takut kepada Allah Ta'ala? Bila yang kita takut kepada Allah Ta'ala? Apabila orang melihat kita berbuat yang tidak baik, kita tak melakukannya disebabkan ada orang pandang. Dapatkah kita merasakan ketika kita di dalam sunyi bahawasanya kita senantiasa dipandang oleh Allah Ta'ala? Adakah di dalam diri kita murakabah yang tinggi, iaitu kita merasakan seolah-olah ada TV, ada CCTV senantiasa memancarkan kepada kita dan kita tidak dapat melakukan apa sesuatu yang buruk, hanya semata-mata yang baik saja kerana kita merasakan pandangan Allah itu terus kepada kita? Dapat kita merasakan begitu? Kalau belum lagi kita dapat merasakan begitu, lagi nak kelit-kelit buat kesalahan bila tak ada orang masih melakukan kesilapan, maka macam mana untuk kita tidak mematuhi ataupun kita tidak mengagungkan, menghormati orang-orang yang telah dipilih oleh Allah? Jadi orang, dua orang ini daripada orang-orang yang takut kepada Allah. An'amallahu alaihima, mereka itu telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. An'amallahu di dalam ayat ini, telah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Adakah mereka yang memohon nikmat tersebut? Tidak, kerana mereka telah memasukkan diri mereka kepada orang-orang yang takwa dan takut kepada Allah. Allah Ta'ala an'ama, telah memberikan nikmat kepada kedua mereka. Apa yang mereka katakan? Udkhulu alaihimul bab, masuklah kamu sekalian melalui pintu gerbang kota. Ini yang diperintahkan oleh dua orang yang sudah penuh keyakinan sebabnya Allah Ta'ala telah memilih mereka. Fa iza dakhaltumu fa innakum ghalibun, maka sekiranya kamu masuk di dalam melalui pintu kota, maka kamu akan mendapat kemenangan. Ini perkataan daripada dua orang yang mengajak kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang kita ajak untuk mengajak orang untuk berbuat baik? Berapa banyak teguran yang kita sudah keluarkan kalau kita nampak orang berbuat maksiat? Belum tentu kita berani cakap, belum tentu kita berani tegur-tegur di depannya. Kerana apa? Kita masih ada rasa takut bahawasanya kita akan dimarah oleh makhluk.
Tetapi orang-orang seperti macam ini sudah tidak ada di dalam jiwanya akan dimarah oleh makhluk. Bagi dia, ini adalah perintah yang Allah Ta'ala berikan. Bagi dia, kasih sayang kepada umat amat besar. Marahlah engkau kepada aku tak kisah. Tapi aku sayang kepada engkau sebab marah itulah kerana aku nak mengambil engkau keluar daripada maksiat. Ini orang-orang yang dikatakan awliya Allah. Orang-orang yang telah dipilih. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah mereka bertawakal, in kuntum mu'minin, jika benar-benar kamu itu daripada orang-orang yang mukmin, iaitu orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka inilah ciri-ciri daripada yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat ini. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, orang yang senantiasa beriman apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, itu adalah merupakan semua ciri-ciri orang-orang baik yang mana Allah Ta'ala an'amallahu alaihima. Kalau dua orang, kalau banyak maka kita katakan dia alaihim. Kita tidak mengubah ayat ini tapi hanya memberi percontohan saja. Dan jaminan Allah Ta'ala kepada mereka, wa qalallahu inni ma'akum, senantiasa ada, iaitu Allah Ta'ala bersama mereka. Sebagaimana juga Allah Ta'ala pernah berfirman kepada dua orang nabinya, iaitu dua orang nabi Musa dan Harun, dua orang bersaudara. Apa yang Allah Ta'ala sebut kepada mereka, innani ma'akum ma'asma'u wa'ara, sesungguhnya aku beserta kedua kamu, asma' aku mendengar, wa'ara dan aku melihat. Beginilah cintanya Allah kepada hamba-hamba yang telah dipertingkatkan ataupun yang diberi anugerah kemuliaan. Allah Ta'ala senantiasa berada di samping mereka. Allah Ta'ala senantiasa membantu mereka. Dalil seterusnya, Allah Ta'ala berfirman kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasarahu wattaba'u nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, wa azzaruhu, maka kamu muliakanlah Nabi kita Muhammad, wa nasarahu, dan kamu tolonglah, iaitu sama-sama berjuang di samping Rasulullah untuk menegakkan agama yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Wattaba'un nura, maka kamu ikutkanlah cahaya. An-nur di sini, sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi unzila ma'hu, yang diturunkan kepada Nabi kita. Ulaika humul muflihun, mereka itu semua adalah orang-orang yang berjaya. Ini anugerah Allah kepada kita. Mencintai Nabi, menolong Nabi, memuliakan Nabi, menolong apa segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah dan ikut apa sunnahnya daripada Al-Quran dan juga sunnah yang Nabi sebutkan, yang sudah Nabi diamkan, yang Nabi buat. Ini semua adalah kita katakan sebagai sunnah. Maka orang-orang ini yang dinaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Tidakkah kita mahu termasuk orang-orang yang berjaya? Orang-orang yang cinta kepada Nabi, menolong dia, tak inginkah kita? Setentunya kita nak jadi orang yang baik, yang dapat muflihun, yang dapat kejayaan, yang diberi anugerah Allah Ta'ala ketenangan di dalam hati. Allah Ta'ala berfirman lagi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa naziran, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi kepada umat kamu. Wa mubashiran, dan memberi berita gembira. Berita gembira apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad memberikan kepada kita, iaitu berita gembira sesiapa yang melakukan kebaikan akan dapat balasan syurga, akan dapat balasan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Wa naziran, pada masa yang sama Rasulullah memberi peringatan kepada kita, iaitu ancaman-ancaman yang akan didatangkan oleh Allah Ta'ala daripada sebab kelalaian kita, dari sebab kita melanggar apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Ini adalah dua peringatan yang menjadi tugas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang kita. Dia telah memberikan satu peringatan dan begitu juga satu berita gembira kerana cintanya kepada umat. Apa balasan kita kepada dia? Adakah kita seharusnya akan benci kepadanya? Kita buang sunnah dia? Kita ketepikan Al-Quran yang Allah Ta'ala datangkan kepadanya?
supaya apa yang Allah Ta'ala telah memberikan tugas Rasulullah sebagai saksi, sebagai memberi berita gembira, sebagai memberi peringatan, supaya litu'minu billah, supaya kita ini semua beriman kepada Allah wa rasulihi dan juga rasulnya, wa tu'azziruhu wa tu'akiruhu, iaitu memberi pertolongan dan mengagungkan mereka dengan sebab perintah Allah kepada Nabi kita membawa satu kejayaan yang baik untuk kita nikmati nanti. Ini sebagai satu peringatan. Jadi ini semua adalah ayat-ayat di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita adanya pengagungan kepada makhluk yang diciptakan juga, disebabkan makhluk ini ada sedikit berbeza dengan kita, iaitu kerana mereka telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai rasul, sebagai anbiya, sebagai awliya dan orang-orang yang dipilih sebagai ketua, sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Lagi Allah Ta'ala mengajar kita, mendidik kita bagaimana untuk kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Allah Ta'ala berkata, berfirman, janganlah kamu menjadikan panggilan kepada rasul, kepada nabi, sama seperti kamu panggil kawan-kawan dan teman-teman kamu yang lain. Makna kalau kita nak panggil Nabi mesti dengan satu penghormatan, umpamanya ya Nabi Allah, ya Rasulullah, begitu. Kita tidak boleh hanya menyebut namanya saja, ataupun kita kata wahai ya Sayyidina, wahai penghulu kami, begitu adatnya kita ataupun adabnya kita kepada cara memanggil Rasulullah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak suruh kita menganggap Rasulullah tu sama macam orang lain, boleh panggil nama saja, boleh panggil hai saja, boleh panggil oi saja. Tidak macam tu. Ini yang dididik oleh Allah Ta'ala kepada kita supaya kita menghormati dan mengagungkan rasul yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengajar lagi akhlak kita supaya kita mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka-mereka yang memanggil engkau daripada balik dinding, maknanya Rasulullah di dalam rumah, orang yang memanggil ini di rumah, di luar rumah, iaitu dia memanggil dengan suara yang kuat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah keluarlah kamu. Ini dikatakan oleh Allah Ta'ala la ya'qilun. Orang-orang seperti macam ini yang memanggil dengan kekasaran kepada Nabi, Allah kata mereka itu tidak ada fikiran. Mereka tidak mengetahui macam mana cara adab-adabnya berkata dengan hamba yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala, dengan yang telah dilantik menjadi rasul. Walau annahum sabaru, dan kalaulah mereka-mereka yang memanggil berteriak daripada luar sedikit ada kesabarannya, hatta takhruja ilaihim, sehinggalah Nabi akan keluar daripada biliknya, lakana khairan lahum, maka yang demikian itu sangat baik buat mereka. Ini Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Sampai dikatakan di dalam ayat ni la ya'qilun, tak ada akal ini orang. Umpamanya kita bahasa yang dalam apa ni, kita bercampur gaul antara kita sama kita, kan kita kata, kita akan kata, tengok orang ada di dalam masjid dia berteriak, akal tak ada. Kita selalu mengatakan macam itu. Ini sudah diajar di dalam Al-Quran, cuma kita tidak praktikkan saja. Kemudian tu Allah Ta'ala menyambung lagi, macam mana cara pendidikan kita, macam mana adab kita kepada Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala ajak kita, panggil kita dengan sangat lembut. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi daripada suara Rasulullah. Ini semua adab yang terkadang-kala kita tu, suara kita tu ibarat suara keldai, maaf cakap. Kita berteriak sekendak hati kita di dalam majlis yang baik. Kita tak umpamakan orang-orang yang mulia yang duduk dalam majlis ini, berlaku di mana-mana pun. Baru lepas ini kita mengadakan majlis hall. Apabila dilarang, suaranya tinggi. Walhal, tidak ada sedikit pun penghormatan kepada orang yang sudah awal duduknya, kepada orang yang lebih mulia kedudukannya, suaranya lebih tinggi daripada orang yang bercakap. Ini kadang-kadang dia tak baca apa yang dia sepatutnya faham daripada Al-Quran. Baca Quran, bukan kata tak baca, tapi tak faham apa yang dibacakan. Jadi di sini melarang bahawa kita menaikkan, meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli,
janganlah kamu menyaringkan perkataan kamu ka jahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kita orang biasa bercakap antara kita dengan kawan. Lain adab kita kepada orang yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan adab kita bercampur gaul dengan sama baya dengan kita, tak sama. Apa yang Allah Ta'ala larang ini, Allah Ta'ala bagi satu hukuman kepadanya kalau dia tidak melakukan, sebagaimana yang dikatakan antahbata a'malukum, akan terhapus amal kita disebabkan adab tidak ada, akhlak kurang. Wa antum la tash'urun, dan kamu-kamu semua tak merasakan bahawasanya itu adalah merupakan satu kerugian kepada kita. Kerana kurangnya akhlak kita, kita banyak ibadah, ibadah kita akan terhapus disebabkan kita menyakiti hati orang, disebabkan kita tak mengikut adab sopan yang baik. Maka itu terkadang kala kita merasakan kita bagus, kita guru, kita sudah mengajar, kita sudah banyak murid, tapi kita buat orang segendak hati kita dengan akhlak kita yang buruk. Akhlak kalau tidak ada, semuanya tak akan ada. Maknanya kalau akhlak itu terbaik, orang akan pandang kita baik. Tapi tanpa akhlak, ilmu kita yang banyak pun orang tak pandang, sebabnya kita buruk akhlak. Maka jauhkanlah daripada buruk akhlak. Hormatilah yang dihormati oleh Allah, agungkanlah yang diagungkan oleh Allah. Kerana mereka bukan orang yang meminta kepada Allah, tapi Allah lah yang telah memberi nikmat kepada mereka. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Nampaknya minggu depan pun saya kena juga sambung ini, kerana Ustaz Azmi akan cuti panjang. Bijaya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah ilahul fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين